Petugas gabungan Dinas Perhubungan Satuan Lalu Lintas dan Polisi Militer memburu para pelaku parkir liar di Kota Batam. Yang menjadi sasaran utama petugas ialah para pengemudi yang memarkirkan kendaraannya di badan jalan. Kasih Pengawasan dan Penindakan Dishub Batam Ade Chandra mengatakan pihaknya rutin melakukan patroli untuk mengawasi parkir liar di Kota Batam. Petugas gabungan kerap memulai patroli dari Batam Center hingga kawasan Nagoya lantaran dinilai ramai aktivis dan rawan parkir liar. Yang menjadi sasaran utama petugas ialah para pengemudi yang memarkirkan kendaraannya di badan jalan. Apabila terjaring, maka petugas akan memberikan imbauan dan memberikan sanksi bila tak diindahkan. Ia menambahkan kesadaran para pengendara di Kota Batam kini sudah mulai meningkat. Buktinya di Sub Kota Batam belum ada menjatuhkan sanksi pada pengemudi pada setahun belakangan ini. Jadi kita ini sudah rutin ya, kita hari ini melakukan kegiatan patroli parkir liar. Tadi pagi kita mulai jam 9, kita sudah di Batam Center di Pelabuhan. Pelabuhan Center itu yang selama ini jadi kemacetan, banyak mobil parkir sembarangan. Alhamdulillah dari semalam sampai hari ini kita patroli gabungan, alhamdulillah sudah mulai tertib, sudah mulai kosong lah parkir-parkir badan jalan. Dan hari ini kita tadi sudah masuk ke Grand Mall penuhin, alhamdulillah sudah rapi. Hari ini, kita sekarang ini sudah masuk ke Nagoya. Titiknya mulai dari kemarin itu di mana aja Pak? Kalau titik kita dari awal itu tetap Batam Center dan Nagoya. Batam Center itu mulai dari Engku Amida, masuk ke Pelabuhan Batam Center, Mega Mall, Imigrasi, terus untuk Nagoya mulai dari Penuin, dari Grand Mall Batam, masuk ke Nagoya sepanjang jalan Nagoya nih. Dari mulai Apartemen Harmoni sampai dengan Simpang Marta Bahar. Itu titik kita untuk patroli parkir liar. Sejauh ini yang udah di yang temuan parkir liarnya bagaimana Pak? Alhamdulillah, satu tahun terakhir ini belum ada kita ambil tindakan. Karena situ kita datang, kita lihat rata-rata para pengendara udah mulai sadar nih. Kita datang, mereka udah bergerak seperti kita lihat hari ini Mas. Tepi nih, biasanya ini rame nih. Apanya di Kampung BRI itu udah rame biasanya itu, mangkal. Ini pinggir jalan ya? Iya, pinggir jalan. Artinya mereka lihat kita masuk gabungan, alhamdulillah. Sudah sepi semuanya. Untuk masyarakat Kota Batam dihimbau agar senantiasa tertib dalam kendaraan termasuk memarkirkan kendaraannya. Ajun TV Kepri dari Kota Batam mengabarkan.